Peringatan Hari HAM Sedunia digelar Organisasi Komite Nasional Papua Barat di depan lampu merah Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong, Papua Barat. Sebanyak 350 personel Polres Sorong diturunkan untuk mengamankan aksi yang menyuarakan pengusutan tuntas pelanggaran HAM di Papua Barat. Karena tak memiliki izin, petugas akhirnya membubarkan aksi tersebut. Demo dalam rangka Hari HAM Sedunia, namun tidak ada izin karena mereka indikasinya akan ke DPR. Tapi namun DPR kan lagi libur ya, hari Sabtu ini tidak ada. Jadi hasil negosiasi mereka tidak bisa ke DPR. Namun inisiatif dari kami, kami membubarkan dan mereka juga setuju. Ya mungkin nanti hari Senin mereka akan demo di DPR. Demikian.